Albia Al-Mustofawiyah merupakan sebuah wadah perkumpulan bagi komunitas keluarga yang sedang menuntut ilmu syariah Al-Mutoharoh di Kota Tarim, yang terdiri dari santri dan para pelajar dari Asia dan sekitarnya. Komunitas ini merupakan sebuah wadah yang dicetuskan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz dalam membentuk sebuah lingkungan sosial Islami yang teredukasi, yang mana pada kegiatan kali ini, mereka membuat majelis silaturahmi dan maulid akbar yang diadakan di kediaman Al-Habib Ali Al-Jufri. Kegiatan ini diawali dengan gotong royong yang dihadiri hampir seluruh keluarga Biah, yang kemudian disusun dengan acara intinya, yaitu pembacaan maulid Nabi yang dihadiri oleh para asatid dari berbagai pondok pesantren dan para habaib besar di Kota Tarim. Pada sambutan Ketua Panitia Maulid, yang kali ini beliau menyampaikan tentang pentingnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pengenalan organisasi Biah Al-Mustofawiyah Pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Kota Tarim. Kemudian acara ini disambung dengan tausiah oleh para habaib dan ditutup dengan doa dan fatihah. حضرنا في هذه الليلة المباركة المولد الذي أقاموا أخواننا أصحاب البيئة المصطفوية من اندونيسيا ومن جماعتهم وأصحابهم هذا الحوش المبارك يتلحي علي الجفرية. المعنى الحقيقي هو أن يبرهن بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. Kesannya kita sangat bahagia pada hari ini karena kita mendapatkan kesatuan yang luar biasa dari teman-teman, kerjasama yang luar biasa dari teman-teman, sehingga acara ini sukses dan luar biasa. Kira apa pesan buat kita semua biar lebih semangat lagi dalam memaknai maulid ini? Pesannya yang penting ikhlas. Jadi kita selama kita bekerja, kita berfikirnya li ajli Nabi, karena Nabi Muhammad SAW, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, maka semua pekerjaan akan menjadi sempurna insya Allah dengan berkat demikian. Nabawi TV melaporkan dari Tarim, Hadramaut.